saya sedang menunggu lampu. Dan ini bakal dipertahankan, cuman desainnya mungkin berbeda. Assalamualaikum, selamat sore dari Jakarta International Stadium. Kali ini saya mau melihat keindahan JIS di saat sore hari, teman-teman. Dan kebetulan tuh ada bulan. Oh ya, ini kemungkinan ada halte Trans Jakartanya ini sedang di revitalisasi atau mungkin ada penambahan bangunan apa ini ya, teman-teman. Apa toilet atau apa nanti ya, biar lebih memadai lagi, karena di sini juga nggak ada toiletnya, ini sekedar halte aja. Mungkin ini selanjutnya bakal ada tempat ibadah dan juga toilet seperti di halte-halte lainnya, teman-teman. Wah, ini penguasa halte JIS. Ini biasanya kalau malam minggu ramai banget sama minggu sore, teman-teman. Dan nanti kita juga akan menunggu saat lampunya nyala. Ini sudah berapa waktu jarang kesini saat malam hari, teman-teman. Dan ini di sebelah kanan sedang ada pembuatan trotoar ya, samping RAM Barat. Nah, inilah cantiknya Jakarta International Stadium saat sore hari, teman-teman. Dan ini suasana sore di sekitaran JIS ya. Kebetulan ini wow, lagi senja. Dan ini adalah persiapan kemungkinan besar katanya sih mau dicor hari ini ya. Ini mau ada pengecoran hari ini, teman-teman. Kameraku kok agak ngeblur gitu. Nah, ini adalah persiapan cor di samping RAM Barat, teman-teman. Ini menyisakan sedikit lagi, nanti bakal selesai. Dan ini untuk bagian tengahnya, kemungkinan buat taman, jadi dia dikosongin, tidak dicor semuanya, teman-teman. Ini menyisakan di penghujung trotoar. Ini kalau sore hari itu cakep, teman-teman. Saya sedang menunggu lampu LED-nya nih menyala, karena
suasana cerah, nanti hasilnya bagus banget. Dan seperti ini nih, trotoar di samping Ram Barat ya teman-teman. Dulu di sebelah kanan ini ada pagar, ternyata pagarnya dilepas teman-teman, dan jadinya seperti ini nih. Dan untuk saluran airnya ditutup, cuman ini karena masih progres, belum dibikin penutup teman-teman. Jadi ini nanti nyaman banget. Dan untuk di sekitaran trotoar dari depan pengadilan nyampai ke ujung itu steril dari PKL. Saya kurang paham kalau siang hari ya, tapi kalau sore hari seperti ini ternyata semuanya steril teman-teman. Dan untuk lampu penerangan itu berada di bagian tengah teman-teman, seperti ini. Jadi di trotoarnya itu tidak ada penerangan, nggak dipasang lampu penerangan ya maksudnya. Dan untuk haltenya kemungkinan ini bakal dipertahankan, cuman desainnya mungkin berbeda. Sebenarnya ini kan halte warna kuning itu. Ini seperti ini kayaknya dipertahankan, cuman modelnya diganti teman-teman. Nah ini kita menghadap ke sebelah barat teman-teman. Jadi ini kebetulan sedang langitnya masih suasana senja ya. Mungkin ini haltenya nanti modelnya kayak di Jalan Juanda seperti itu, kemungkinan besar mirip-mirip. Ini asli cakep sih nantinya kalau sudah selesai semua, dan mudah-mudahan nanti tetap steril seperti ini ya, nggak dipenuhi parkir sama PKL. Dan mudah-mudahan PKL juga bakal disediakan tempat untuk tetap bisa berjualan di kawasan di sini teman-teman. Kalau nggak ada PKL ya mungkin ya, kalau kita butuh minum atau butuh makanan-makanan gitu, kita akan bingung.
di ujung sebelah sini kemungkinan besar pengecornya akan dilakukan malam ini juga teman-teman, ini tinggal sedikit.